Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat di batch 104.5 Jatim. Saya selaku moderator Nur Badiah dari SMKN 1 Pungging. Ke depan kita akan membahas tentang screen recorder dan free cam serta Festoon oleh Bapak Setio Basuki SDN 2 Tanjung Gresik. Monggo Bapak untuk menyampaikan materinya, mudah-mudahan berjalan lancar. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Siti Muniroh dan Bu Nur Badiah selaku host dan moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Visiti B5 104.5 Jawa Timur. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema topik screen recorder. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk melakukan perekaman layar, menangkap momen-momen yang kita anggap. Tetapi sehubungan dengan VCT 5, ini ada sebuah tugas baru yang baru ada di VCT 5, yaitu tentang STT dan TTS. Di sana sangat menuntut keterampilan Bapak Ibu untuk bisa merekam layar ketika melaksanakan STT dan TTS. Ketika di room webex, Bapak Ibu bisa terwakili oleh salah satu, salah dua, atau salah tiga teman kita yang merekam. Tetapi ketika melakukan STT, TTS bersifat personal. Jadi paling tidak keterampilan itu menjadi keterampilan yang harus dikuasai setiap personal yang ikut di VCT batch 5, 6, 7 dan seterusnya. Saya mulai, ada beberapa aplikasi di sini. Saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan tentang dua rekam layar. Ringan, cukup mudah untuk menggunakannya. Tetapi perekam layar ini untuk PC, laptop, bukan untuk HP. Tetapi kalau untuk HP banyak, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Okay. Kalau FreeCam itu setelah kita menginstal, di desktop kita akan muncul semacam ini. Kalau ini kita buka, tekan, kurang lebih yang muncul. Jadi ada dialog baru yang muncul. Di sebelah kiri atas ada beberapa menu. Di sana ada port, ada file, ada setting, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan perekaman, setelah membuka icon FreeCam, lakukan yang kedua, yaitu dengan new recording. Nah, new recording ini tools-nya, menunya ada dua di kiri atas sama yang ada di tengah. Yang paling nampak biasanya yang ada di tengah, gampang melihatnya. Setelah ini kita buka, kita klik, maka akan muncul areal perekaman yang berbentuk garis putih hitam. Nah, garis putih hitam ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan di mana kita ingin merekam. Secara default, secara standarnya, ketika kita klik new recording ini, maka yang terbuka adalah garis ini di full screen. Jadi seluruh screen ini akan dilingkupi oleh areal perekaman yang berupa garis hitam putih seperti ini. Nah, ini bisa kita kecilkan seperti kita mengcropping gambar. Jadi kita drag, kita kecilkan, kita arahkan di mana kita ingin melakukan perekaman. Di bawah, kiri bawah, ini ada beberapa menu. Menu untuk mulai merekam, mulai mic,
mikrofon dan di sana ada cancel. Kalau areal perekaman ini terlalu ke bawah, maka menu ini ada di atas. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menemukan menu ini di kiri bawah, biasanya dia ada di atas karena areal perekaman ini terlalu ke bawah, maka dia akan secara otomatis pindah ke atas. Oke. Nah, untuk memulai perekaman, setelah kita atur dulu, kita atur areal perekaman ini sesuai dengan keinginan kita, seberapa besar, apakah full screen atau di pojok kiri atas, kanan atas, atau hanya di tengah, maka selanjutnya yang harus kita tekan adalah menu yang ada di kiri bawah yang berwarna merah. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ketika kiri bawah itu kita tekan, maka di sini ada beberapa menu setting sebenarnya. Ada instruksi tentang F9 itu pause. Jadi ketika kita melakukan perekaman dan kita pengen, oh ini nggak lanjut, ini break dulu, maka di pause dengan F9. Terus untuk stop recordingnya bisa pakai SC. Kalau kemarin milik salah satu teman itu bukan SC, dia pakai cancel. Terus jadi ini sebenarnya bisa diatur. Bisa diatur mau angka 1, 2, 3 bisa, terserah kita. Tetapi defaultnya semacam ini. Jadi pause-nya di F9, terus melanjutkan discharge recording, membuangnya itu di F10. Sebenarnya terus kita stopnya di escape. Oke. Nah, setelah menu record yang berwarna merah kita tekan, maka akan ini kita pelajari apakah yang di audio recording itu sudah tercentang. Terus apakah device mikrofonnya juga sudah ada. Kalau tidak ada, berarti secara hardware itu belum terinstal dengan baik. Tetapi kalau komputer Bapak Ibu sudah terinstal dengan baik, saya yakin ini sudah muncul hasilnya, maka lakukan dilanjut dengan oke. Sudah. Setelah oke. Setelah tanda nomor 3 ini kita klik. Nomor 3 saya ulangi, nomor 3 ini kita klik melakukan perekaman, maka akan kotak areal perekaman yang tadinya berwarna putih hitam yang melingkupi areal perekaman ini akan berkedip berwarna merah, merah putih hitam itu. Nah, apabila perekaman itu sudah selesai, kalau Bapak Ibu melakukan tangkapan momen terhadap apa yang dilakukan di desktop atau ketika melakukan STT-TTS dianggap sudah selesai, maka tekan kembali menu di sebelah kiri bawah yang tadi berwarna merah itu akan berubah tanda menjadi tanda untuk bisa kita men-stop, menghentikan rekaman. Setelah nomor 4 start diklik, maka perekaman berhenti dan tekan nomor 5 dan oke. Setelah kita tekan dan, maka muncul kotak dialog seperti yang tengah ini yang ada nomor 6-nya. Kita bisa melakukan review dari video yang sudah kita rekam atau langsung kita save. Di sana ada save, ada beberapa menu sebenarnya. Ada upload langsung ke YouTube, ada save gitu. Nah, untuk disimpan di laptop kita, maka tekan yang nomor 6, save. Setelah itu muncul kotak dialog semacam ini, silakan beri nama filenya, file video itu. Tentukan destinasi penyimpanannya. Klik OK. Maka FreeCam akan melakukan export file penyimpanan. Dan kalau
kalau sudah selesai bentuknya seperti di bawah. Di sini ada coba game. Sebenarnya saya memberikan nama filenya coba game. Nama file itu terserah Bapak Ibu. Nih. Destinasinya sudah sangat jelas. Tuh. Jadi paling tidak ketika ini sudah tersimpan di sini, waktu-waktu apabila Bapak Ibu ingin mengunggah ke YouTube, sudah sangat mudah mencarinya. Yang pertama, hasil perlu diketahui bahwa hasil perekaman dari FreeCam itu berextension MWF, bukan berextension MP4 dan seterusnya, dan lumayan kecil dibanding dengan alat perekaman yang lain. Bapak Ibu tidak usah menunggu selesai. Apabila ada pertanyaan, Ibu Nurbadiah barangkali bisa di apa? Saya juga bisa di break, di cut untuk apa? Jawab pertanyaan. Membacakan pertanyaan. Bapak Ibu. Itu untuk free camp. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti apabila ada pertanyaan saya di chat. Iya. Iya, Bapak. Saya lanjutkan dengan wah yang di apa? Tempel pakai pastun. Kurang lebih sama. Pastun ketika kita sudah menginstal bentuknya, bentuk ikonnya semacam ini. Yang sebelah kiri ini tampilan di desktop saya, ketika itu saya double klik maka fastone ini, ketika di double klik maka tampilannya semacam ini. Nah, di sini banyak menu yang akan muncul di pojok kanan atas itu atau dimanapun di desktop panjenengan. Sesuai dengan namanya Fastone Capture, maka banyak menu capture. Menu capture itu kalau Bapak Ibu biasa menggunakan sniping tool itu sama. Jadi menu nomor 1 itu open file, menu nomor 2, 3, 4, 5, 6. Itu seluruhnya untuk mengcapture. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya Fastone, silakan dicoba menu-menu ini. Itu mengcapture. Kalau di sniping tool rata-rata kita mengcapture bentuk rectangle apa ya persegi, tetapi kalau di Fastone capture ini kita bisa mengcapture ada yang kurva, ada yang freehand, ada yang rectangle, yang kotak itu sama. Nah, untuk melakukan perekaman tekan simbol seperti clip film itu. Nah, itu kalau ketika kita sorot dan pointer itu ada di sana, maka akan muncul tulisan screen recorder. Oke, silahkan klik itu. Nah, ini penjelasannya tentang tool capture-nya. Di sana ada capture active window, capture window, rectangle, dan seterusnya. Itu di menu nomor 2 dari kiri sampai di nomor 8. Jadi yang pertama adalah open file, terus di sana ada active capture active window, ada capture window, dan seterusnya. Tapi karena kita melakukan perekaman, menu-menu ini tidak kita pakai. Itu ketika jenengan ingin mengcapture gambar aja. Saya ulangi, ketika melakukan perekaman maka tekan yang ber icon please film itu, ini screen recorder. Terus saya lanjut, ketika itu ditekan, maka muncul kotak dialog semacam ini, dialog box. Di sana ada banyak pilihan tentang areal perekaman. Jadi kita bisa pilih Windows Object, jadi Windows tampilan desktop secara keseluruhan itu akan terekam. Kalau di FreeCam, itu areal perekamnya berbentuk garis putus-putus hitam putih. Jadi itu kita klik maka akan muncul semacam itu, hampir sama. Tetapi kebiasaan saya pakai full screen without taskbar, artinya screen dari desktop itu akan terekam, tapi kecuali taskbar yang ada di bawah. Taskbar yang biru tempatnya menu yang ada di bawah itu tidak ikut terekam.
kalau Bapak Ibu ingin merekam di areal tertentu, gunakan yang nomor 2. Di sana ada rectangle region. Jadi ada regional tertentu, regional yang kita pilih. Jadi bisa kita ngedrag di sana. Jadi buat kotaan sesuai dengan keinginan kita di mana areal pertama itu kita inginkan. Oke. Terus yang paling penting adalah pastikan di bawah ini ada rekod audio ini sudah tercentang. Terus setting, di bawahnya ini ada setting. Nah, setting ini ketika kita klik isinya ada 3. Selain screen, selain tampilan layar, ada suara yang ingin kita rekam. Nah, suara itu pilihannya bisa dari mikrofon, artinya mic dari kita masuk ke dalam laptop itu yang kita rekam, atau speaker, suara yang dari dalam laptop, komputer itu yang kita rekam, atau dua-duanya. Tetapi ketika kita di webcam, maka kebutuhannya adalah mikrofon dan speaker, karena kita juga interaktif dengan mikrofon kita, speaker yang dari dalam webcam juga akan rekam. Maka setting yang sangat diharapkan adalah mikrofon dan speaker. Oke. Setelah setting ini sudah dipastikan oke, maka tekan di pojok kiri bawah itu ada tanda merah yang artinya record. Nah, ketika record itu kita muncul kotak dialog ya. Kita langsung tekan di sebelah kanan atas start. Kalau itu langsung start, maka akan langsung melakukan perekaman dengan countdown 3. Jadi hitungan mundurnya ada 3 digit itu. Tiga hitungan mundur. Tetapi yang jarang dipakai, tetapi saya sarankan ketika akan nanti TTS itu klik yang ada di bawah. Di bawah itu ada kotak yang berwarna ungu, itu silakan diklik. Ketika ini diklik, maka akan muncul semacam ini. Nah, ini untuk memberikan sebuah judul dari sebuah video kita. Kalau jenengan ber-TTS dan STT, karena tidak keburu-buru, waktunya sangat tergantung jenengan, maka menu ini bisa dipakai. Tetapi kalau WP kan sangat tergantung kondisi ruangan, tergantung dengan banyak orang, maka ini jarang dipakai. Jadi setelah dari sini, kebiasaan kita langsung record. Setelah record langsung start. Saya ulangi, kalau di webcam biasanya setelah record langsung start. Tidak yang ada di bawah ini. Tetapi kalau kita merekaman sendiri tanpa tergantung situasi lain, maka saya sarankan yang bawah ini diklik, kita bisa memberikan judul. Ini menjadi opening dari sebuah video kita. Jadi video kita akan sedikit cantik. Setelah kita sudah berikan judul, yang atas itu title, yang bawah di sini description. Jadi di kotak dialog di sebelah kanan putih itu ada fitur title, itu kita ngetikkan yang besar ini, judul yang besar, terus deskripsi itu bawah putih. Oke. Setelah itu di pojok kanan atas dari kotak dialog yang putih itu ada menu start. Setelah start, maka areal perekaman yang sudah kita set sebelumnya, mau full screen with taskbar atau rectangle atau Windows, maka akan muncul kotak dialog seperti yang di atas ini. Kuning atas itu. Di sana menunjukkan waktu. Jadi ketika perekaman itu berjalan ini waktu. Terus areal yang direkam itu akan berkedip menunjukkan bahwa perekaman itu berjalan. Terus di sini juga menunjukkan kapasitas berapa mega itu. Yang berikutnya, ketika perekaman itu sudah selesai, maka di sini ada
menu save, menu stop yang di mana yang merah hitam itu. Sorry, yang titik merah yang ada di bawah itu. Nah, ketika ini sudah selesai, maka silakan di stop menggunakan yang kotak dialog yang atas. Yang atas itu ada kotak hitam. Kotak hitam itu tempat stop. Ketika ini di stop, maka muncul kotak yang bawah. Saya ulangi. Ketika perekaman berjalan, maka kotak yang atas ini ada. Selalu ada. Yang menunjukkan status perekaman, baik itu kapasitas, baik itu waktu, dan seterusnya. Ketika kita ingin menghentikan, maka di sebelah kanan itu ada kotak hitam itu untuk menstop perekaman. Setelah kita stop, maka muncul kotak dialog yang bawah. Yang di sini isinya adalah save, discharge, membuang itu, dan resume. Jadi bisa kita pakai kontrol F10 atau pakai yang hitam ini. Ketika itu kita tekan, maka berhenti. Setelah berhenti itu dianggap itu pause, bukan stop. Maka ada resume, ada save. Ketika kita save, berarti yang kita lakukan tadi adalah menghentikan. Tetapi ketika kita meresume, berarti tadi adalah mengpause. Kalau ini hasilnya tidak kita inginkan, maka kita bisa di-cas, kita buang. Okay? Kurang lebih bentuknya ketika ada title-nya, bentuk review-nya semacam ini. Jadi ini tampilan awalnya. Sudah? Ini review-nya, silakan. Setelah itu baru di-save. Okay. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, Bu Nurbadia. Terima kasih, Bapak. Mungkin saya saja Pak yang bertanya. Halo Bapak. Kalau misalkan ngerekamnya pakai HP, bisa apa enggak Pak? Rekam pakai kemudian, HP sangat bisa. Jadi ada banyak aplikasi. Terima kasih Pak. Saya ulangi. Perekaman pakai HP sangat bisa. Aplikasi yang digunakan itu bisa do recorder, asset recorder, screen recorder, bisa mobile send, bisa rekam layar, apapun. Tetapi gitu, kalau pakai HP, jangan menggunakan headset. Satu. Yang kedua, kalau kita hanya melakukan STTTTS sendiri itu sangat mungkin, tetapi ketika kita menjadi peserta di dalam room webex itu rekamannya akan bisu. Mengapa? Karena mikrofon kita akan dimute oleh host. Ketika mikrofon kita dimute oleh host, maka rekaman menggunakan HP akan bisu. Itu yang kalau kita pakai headset, rekaman itu juga akan bisu. Jadi ketika kita merekam pakai HP, ya sudah kita open aplikasinya, jalankan, kita melakukan STTTTS tanpa headset itu, dan itu insya Allah jadi. Kurang lebih seperti itu kalau pakai HP Ibu. Nih. Berarti agak apa ya Pak, tidak nyaman termasuk ya Pak. Lebih baik menggunakan laptop kalau gitu. Kalau pakai HP, ketika kita melakukan perekaman STTTTS, kita sulit untuk melihat tampilan karena kita harus mendekatkan sumber suara kita dengan mikrofon supaya aplikasi sound to text atau speech to text itu bisa membaca dengan jelas suara kita dan bisa mengkonversi menjadi sebuah teks tulisan. Kalau itu terlalu jauh sumber suara dengan mikrofon, maka tidak akan dibaca dengan jelas. Kalau kita pakai headset, kita akan dibaca dengan jelas oleh aplikasi, tetapi hasil perekamannya bisu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Sangat mengerti. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo.
Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, Pak Stio. Oh, nggih, monggo. Saat kita melakukan perekaman, kemudian tanpa sadar kita kepencet kepencet sesuatu sehingga rekaman itu terhenti. Ya, Nggih. apakah bisa kita lanjutkan perekaman itu atau kita harus merekam di yang baru? Nggih, terima kasih sampun. Nggih. Ketika perekaman itu berhenti dengan bentuk pause, artinya terjeda. Dia berhenti bukan di close, tetapi terjeda. Kita bisa resume, kita bisa lanjut. Kalau di mana? Di free cam itu kita bisa F9 itu kan pause. Dan kita bisa lanjut berikutnya dengan cara resume. Di fastone, kalau kotak hitam itu terklik karena pointer ada di sana tanpa sengaja kita nyenggol mouse, sehingga itu terklik, maka itu maka bisa di resume dengan berikutnya. Maka dia akan jalan. Tetapi kalau tidak, maka perekaman yang sudah terclose, kalau itu bentuknya close, itu silakan simpan. Kita lanjutkan perekaman berikutnya, terus digabung. Saya pernah menggabung dua perekaman dengan frame yang berbeda. Tapi ya alhamdulillah ketika itu menjadi tagihan juga tidak bermasalah. Saya merekam tampilan teman begini. Ternyata di tengah jalan komputer internet saya bermasalah sehingga rekaman itu terputus. Ternyata di lain tempat Bu juga melakukan perekaman. Tapi dari tengah sampai terakhir kalau nggak salah, atau terbalik, saya lupa. Nah, hasil perekaman itu dikirim ke saya, akhirnya saya gabung. Saya gabung dan itu menjadi tagihan VCT dan itu tidak masalah. Menjadi rekaman yang utuh juga akhirnya. Nggih, ada pertanyaan berikutnya? Caranya, Pak. Cara menggabungkan dari dua. Oh, nggih. Video kasih. Tadi, Pak. Oh, nggih. Jadi kalau kita punya satu video, satu waktu dengan durasi katakan 30 menit atau 20 menit misal. Setelah 10 menit terjeda, kita tahu itu setelah 12 menit atau 11 menit berikutnya, menit ke-11 atau menit ke-12, kita resume. Itu tidak apa-apa tanpa kita gabung, karena aplikasinya sama. Tanpa kita gabung pun tidak apa-apa, dia nyambung dengan sendirinya aja. Cuman di menit ke-11 yang itu hilang memang. Tetapi kalau kita melakukan perekaman dua kali, jadi menit ke-10 kita close, kita melakukan perekaman lagi menit ke-12, yang menit ke-10 sampai 12 memang hilang, tetapi ini ada dua hasil rekaman, menit ke-1 sampai ke-10 dan 12 sampai di 20. Ini kita gabung. Banyak aplikasi yang bisa untuk menggabung itu. Tetapi saya kemarin menggunakan KineMaster, KineMaster. Itu jadi saya gabungnya di HP. KineMaster itu aplikasi untuk HP. Tapi banyak ibu bisa menggunakan Camtasia kalau ibu familiar di Camtasia. Ibu bisa menggunakan Fastone, bisa enggak itu saya enggak tahu. Tapi kalau motong bisa. Fastone kayak FreeCam itu motong bisa, mengkat bisa. Tapi untuk menggabung saya belum mencoba. Tapi kalau kemarin saya menggunakan KineMaster. Sangat mudah sih. Jadi kita unggah satu video, terus unggah berikutnya satu video, dijejer itu sudah di save, di export itu sudah tergabung dengan sendirinya. Sudah pokoknya dijejer aja, dijejer, di save itu aja, sudah gabung dengan sendirinya. Di export sudah tergabung. Nggih. Kalau pengen karena itu bentuk perekaman beda dengan begini. Foto terus rekaman-rekaman yang berbeda, maka pergantian itu bisa dianimasi. Pergantian itu bisa dianimasi untuk mempercantik. Kalau perekaman WPEG, mohon tidak dianimasi. Supaya nampak bahwa itu satu rekaman utuh, meskipun di tengahnya kepotong sih. Gitu. Jadi kemarin saya cuma gabung, udah.
terus langsung. Jadi saya unggah, terus saya save gitu aja. Udah, sangat simpel. Bisa cari di Play Store, ini Master. Cuman kalau di Play Store biasanya trial. Trial itu watermarknya ada, watermarknya tertulis ini Master. Tapi kalau yang pro, watermarknya nggak ada. Oke. Ada lagi, Ibu? Ya, sudah, Bu. Monggo, Bapak, Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Gimana, Pak? Belum ada? Ya, campun. Nggak apa-apa, campun. Bisa ditutup. Ditutup aja. Oh, okay. Terima kasih atas penjaman materi tentang screen recorder FreeCam dan FaceTune oleh Bapak Setia Basuki. Selanjutnya saya silakan Bapak Ibu untuk maaf Bapak Ibu berakhir, namun sebelumnya disilakan presenter menyampaikan kesimpulan. Monggo Bapak. Oh, okay. Terima kasih. Banyak aplikasi yang untuk merekam layar. Gunakan yang simple, gunakan yang Bapak Ibu kuasai. Apapun aplikasi itu, yang terbaik adalah yang paling dikuasai. Ada penekanan di batch 5 sehubungan dengan STT dan TTS. Apabila di laptop Bapak Ibu belum terinstal perekam layar, monggo segera diinstal. Apabila Bapak Ibu belum memiliki blog, monggo segera create blognya. Selain tagihan 2 presenter, 2 host, 2 moderator, Bapak Ibu ada tagihan berikutnya yang sifatnya personal, tidak berkolaborasi dengan yang lain. Silakan lakukan itu, asah keterampilan merekamnya. Jadi lakukan STT, TTS di rumah dengan laptop sendiri. Insya Allah nanti malam saya akan memberikan sosialisasi tentang STT, TTS itu. Maka harapan saya mulai sekarang di laptop Bapak Ibu sudah ada alat perekam itu dan silakan dicoba-coba dulu. Ngerekam apapun semenit, 2 menit, sekejap minimal memahami fitur-fitur yang ada sebelum nanti kita melakukan STT, dan TTS. Kalau blog itu hasil reviewnya nanti dari rumah belajar itu yang kita posting di blog. Jadi senyampang masih ada waktu, minimal yang kita siapkan adalah perekam layar itu dan blognya. Saya beberapa kali sudah men-share tentang software aplikasi perekam layar dan tutorialnya, termasuk juga blog yang sangat saya rekomendasi adalah tutorial yang dari kemarin. Cukup bagus, cukup instruksional untuk diikuti. Saya yakin hanya beberapa orang, tidak kurang dari 15 menit, insyaallah blog Bapak Ibu sudah sedia. Nggih, Ibu monggo. Nggih, sama-sama. Demikian sesi pertama bersama Bapak Setia Basuki, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Siti Muniroh. Monggo Bu selaku host. Monggo. Ya, terima kasih kepada Ibu Badiah yang telah memimpin jalannya di sini pada sesi satu ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Setia Basuki selaku presenter dalam penyampaian materi screen recorder dengan FreeCam dan FaceTune. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita sudah tidak mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Akhirnya saya pribadi mohon maaf apabila di dalam memberikan terdapat banyak kelirunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.